Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Satpol PP Kabupaten Sika melakukan razia masker di Kota Baumere. Warga yang kedapatan tidak mengenakan masker diberikan sanksi push up dan dipaksa kembali ke rumah. Beginilah suasana razia masker yang digelar aparat Satpol PP Kabupaten bersama tim Satgas Penanganan COVID-19. Mereka melakukan patroli keliling Kota Maumere. Selain menghimbau warga untuk menggunakan masker saat keluar rumah, setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 diperiksa petugas. Warga yang tidak menggunakan masker, petugas langsung mengambil tindakan tegas. Langkah ini dilakukan aparat karena di Sika, banyak warga yang bandel dan tidak mau menggunakan masker saat keluar rumah. Helm, dia tidak menggunakan masker apalagi dia terpelajar. Akhirnya kami mengingatkan sebagai Kasatpol PP, walaupun bukan urusannya saya, tapi mengingatkan kepada masyarakat sehingga untuk kesadaran dia, saya menyuruh dia push up untuk mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa tadi. Satpol PP dan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sika akan terus melakukan himbauan secara persuasif kepada warga untuk menaati protokol kesehatan. Dalam razia kali ini, petugas menemukan belasan warga yang tidak menggunakan masker. Mereka diberikan sanksi push up dan dipaksa pulang ke rumah masing-masing. Dari Sika, Joni Nura, Tim iNews melaporkan.